Singkat, padat, dan jelas tapi menusuk di jantung. Waduh. Orang-orang hebat dari atas. Ada yang bawa kawat. Kalau pendek pakai alat bantu kawat apa? Nah, itu udah bisa. Ini rantingnya kita tarik ke bawah ini, teman-teman. Ini nanti mau dipasang jaring. Tapi sebelum jaringnya kita pasang, kita potong-potong nanti. Ujung-ujungnya ini kita potong. Posisinya biar seperti ini. Jadi posisinya seperti ini, teman-teman. Kalau udah seperti ini, nanti kita mau potong juga kan lebih enak. Ya kan? Dan pencahayaannya ini juga lebih bisa apa, membuat markisa ini lebih bagus. Ya. Kalau terlalu gelap markisanya, matangnya itu lama. Kurang cahaya maksudnya. Terlalu lebat, terlalu padat. Ini ada juga yang motong rumput. Nah, ini ditarik seperti ini supaya buahnya juga nggak nyangkut seperti ini nih, ya kan? Tuh. Ini buahnya dia nggak jatuh. Pada saat bisa pasang jaring kan biasanya ada beberapa buah nyangkut seperti itu. Karena tidak diturunin seperti ini nih. Itu juga salah satu maksudnya kita turunin ranting-rantingnya seperti itu. Ini kita ambil aja, ini mateng nih. Nah, ini teman-teman. Tuh, rantingnya kita turunin seperti ini nih, model. Ini kenapa kita mau potong rantingnya? Agar itu tadi ya cahaya ya. Cahaya bisa lebih banyak kena di markisa ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Tapi kalau kita buka, itu buah di dalam tuh banyak. Nah. Ya kan? Seperti ini kan ketutup. Jadi markisa ini bisa agak lama matang. Seperti itu. Nanti kita lihat ya cara motong ranting. Yang dipotong nanti di bagian sini. Bagian sini batas yang ada buahnya, teman-teman. Karena kan tidak semuanya ada buahnya. Oke, sobatku, itu aja dulu video kita kali ini. Ikuti terus channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Selamat datang yang baru bergabung. Terima kasih yang selalu menyimak video kita sampai saat ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.